Baik, Titan, kita sudah ada di babak endgame, di mana permainannya sebenarnya berkaitan juga dengan hadiah-hadiah yang ada di sana. Yang saya minta di sini adalah, dari 8 item yang menjadi hadiah utama, urutkan dari harga termurah sampai harga termahal. Dan saya akan ajak kamu untuk melihat urutan acaknya di layar LED berikut ini. Inilah 8 item yang kita jadikan hadiah utama dan ini urutan acaknya. Karena mobil jelas paling mahal dibanding 7 yang lainnya, jadi bisa saya kunci dari sekarang. Mari kita kunci mobil. Rp195.200.000. Tugas Titan sekarang tinggal menyusun 7 sisanya. Kita mulai urutkan dulu. Urutan yang pertama yang paling murah menurut Titan adalah Coffee Maker. Coffee Maker, kita taruh di urutan yang pertama. Oke, lalu setelah Coffee Maker, Hair Dryer. Hair Dryer, oke. Hair Dryer kita taruh di urutan kedua. Oke, setelah Coffee Maker dan Hair Dryer, apa lagi? Matras. Matras, oke. Matras urutan ketiga. Oke, sisa 4 item lagi. Dustbuster. Dustbuster, oke. Urutan keempat. Baik, sisa 3 item. Air fryer. Air fryer, oke. Sisa mas dan laptop, mana yang lebih dulu? Mas dulu apa laptop dulu ya? Tanya yang lain juga boleh, kali aja cari yang lain bener. Mas dulu katanya. Mas. Mas, oke. Berarti mas di posisi sekarang, laptop yang terakhir? Yes. Oke, laptop terakhir, oke. Sebelum saya kunci, ini urutannya udah benar ya, sesuai dengan jawaban Titan. Dilihat lagi Titan, apakah ini urutannya sudah benar atau mau ada yang ditukar? Ada yang ditukar. Ada yang ditukar? Apa dengan apa? Emas dengan laptop. Emas dengan laptop, oke. Emas dengan laptop ditukar posisinya. Oke, yang lain? Bismillah yakin. Bismillah yakin, oke. Kalau begitu bisa saya kunci jawaban kamu? Bisa. Bisa, baik. Kalau begitu, inilah jawaban dari Titan. Mari kita kunci jawabannya. Saatnya kita lihat satu persatu. Kita mulai dari Coffee Maker. Berapa harganya? Mari kita buka. 3, 2, 1. Rp149.000 Coffee Maker-nya. Tadi perkiraannya berapa? Ya sekitaran under 200.000 sih. Under 200.000. Yeah. Oke, berarti feeling kamu lumayan oke. 149.000. Oke, sekarang kita lihat barang yang lain, Dustbuster yang ditaruh di urutan keempat. Nilainya adalah 3 2 1. Rp1.155.000. Sejauh ini feelingnya oke? Insya Allah masih pada tetap pada pendirian. Oke, sekarang kita lihat harga laptop. Ibu, harga laptop sebenarnya adalah 3, 2, 1. 5 juta, pas. Sejauh ini oke nih. Ya, urutannya benar. Sekarang kita lihat harga emas. Harga emas harus lebih mahal dari 5 juta. Dan kurang dari 195 juta sekian. Kita lihat harga emas sebenarnya adalah 3, 2, 1. Rp5.600.000. Bagus sekali. Kita buka satu item lagi. Air fryer kita buka. 3, 2, 1. Rp1.999.000. Oke. Masih ada harapan dan sisa 2 item. Sekarang saya mau nanya sama Titan, mau lanjut babak end game atau pulang dengan Rp7.000.000? Silakan dipegang Titan. Pernah beli hair dryer sebelumnya? Nggak pernah, tapi kayaknya kisaran harganya
Nggak tahu ya, tergantung brand. Mm-hmm. Tapi yakin kayaknya. Dengan ukuran segitu tuh... Kayaknya lebih murah daripada matras. Oh gitu? Iya. Gimana kalau saya tambahin 1 juta jadi 8 juta rupiah? 8 juta penawaran saya. Lanjut. Lanjut. Enggak dipikirin? Enggak. Terakhir, 9 juta rupiah. Bismillah ya, percaya sama keyakinan diri sendiri walaupun teman-teman pada bilang lanjut, tapi yakin hati juga bilang lanjut. Oke. Jadi sekali lagi saya tanya, apakah 9 juta penawaran dari saya ditolak? Yakin. Ditolak? Yes. Oke. 9 juta kembali masuk ke kantong saya. Saatnya detik-detik yang paling menentukan di The Price is Right episode kali ini. Mari kita lihat harga matras sebenarnya adalah... 259.000. Oke. Kuncinya sekarang ada di air dryer. Mari kita buka harga sebenarnya dari air dryer yang menjadi hadiah utama kita. Harganya sebenarnya adalah 1.538.000. Kalau mau tahu urutan yang sebenarnya, mari kita lihat. Inilah urutan yang benar yang kami minta. 3, 2, 1. Coffee maker di pertama, lalu disusul matras, dustbuster baru, hair dryer. Inilah urutan yang sebenarnya. Sayang sekali 9 juta ditolak.